Hai guys, ketemu lagi sama Saku Channel. Kali ini Saku Channel mau kasih info 5 negara paling korup di dunia. Tapi sebelum lanjut, Saku mau kasih penjelasan dulu nih, kenapa sih negara-negara ini bisa dinobatkan jadi negara terkorup? Sebuah organisasi anti korupsi internasional atau yang disebut Transparency International telah merilis sebuah indeks yang disebut Corruption Perception Index atau CPI negara terkorup di dunia. Sebanyak 180 negara masuk ke dalam daftar tersebut. Mereka memberikan skor ke negara-negara tersebut berdasarkan tingkat korupsinya yang dirasakan oleh pelaku bisnis dan para ahli ekonomi yang tinggal di negara tersebut. Selandia Baru menempati urutan nomor 1 negara yang bersih dari korupsi dengan skor 89. Lalu, negara mana sih yang menempati 5 besar negara paling korup di dunia? Tonton videonya sampai akhir ya guys. Peringkat 1 ada negara Somalia. Negara ini didaulat negara paling korup selama tahun 2017 dengan skor 9. Negara yang terletak di ujung tanduk benua Afrika ini termasuk ke dalam daftar negara miskin dan kacau di dunia. Konflik perebutan kekuasaan, perampokan, dan penjarahan kapal-kapal asing sering terjadi di negara ini. Di peringkat kedua ada Sudan Selatan dengan skor CPI 12. Negara ini baru terbentuk pada Juli 2011 setelah memisahkan diri dari pemerintahan Sudan. Negara yang terletak di Afrika Utara ini sebenarnya penghasil minyak bumi. Tapi karena perilaku korupsi pejabat negaranya, masyarakat Sudan Selatan tetap berada di garis kemiskinan. Peringkat ketiga ditempati oleh negara Suriah dengan skor CPI 14. Kondisi negara yang banyak terjadi konflik dan munculnya teroris membuat negara ini semakin terpuruk. Jadi tidak heran kan guys kalau negara Suriah masuk dalam 5 besar negara terkorup. Di peringkat keempat ditempati negara Afghanistan. Negara yang wilayahnya terkurung di tengah daratan antara Asia Selatan dan Asia Tengah ini memiliki skor CPI 15. Negara ini terkenal dengan perilaku korupnya. Budaya suap-penyuap adalah hal yang lazim dilakukan warga Afghanistan untuk memperlancar urusan, apalagi dalam masalah layanan publik. Perilaku korupsi yang membudaya inilah guys yang membuat negara ini masuk jajaran negara terkorup. Posisi terakhir ditempati negara Yaman. Meskipun Yaman merupakan negara kaya minyak, tapi faktanya korupsi merajalela di negara ini. PBB menuding mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh telah mengeruk uang negara sekitar 756 triliun rupiah. Kerugian ini belum dihitung dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat lainnya. Meskipun Ali Abdullah Saleh sudah lengser, tapi perilaku korup para pejabat negara lainnya belum hilang sampai sekarang. Ada yang tahu nggak sih guys, negara kita berada di posisi berapa? Negara Indonesia ternyata menempati posisi ke-96 dari 180 negara, dengan skor CPI 37. Guys, itulah 5 besar negara paling korup di dunia, yang dilansir dari transparency.org. Dari 180 negara memang tidak ada yang mendapat skor 100 ya guys. Tapi semoga info ini semakin menambah wawasan kita. Dan selalu ingat, jauhi mengambil hak orang lain ya guys. Terima kasih sudah nonton. Please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!